Oke teman-teman, seperti biasa di sini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja mentahan foto awalnya. Nah untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini ya, atau kalian bisa buat versi kalian sendiri dengan ukuran 9:16. Nah jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan, kalian klik aja tambahkan audio, kemudian pilih suara. Lalu pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsoundnya. Nah untuk link backsoundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah oke, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja, lalu pilih gabung potongan. Nah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya, bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja. Nah lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya. Nah di sini untuk durasi mentahan foto awalnya kalian panjangkan ya sampai ke bagian tanda bit pertama. Nah seperti ini kalian panjangkan sampai di bagian tanda bit pertama. Jika sudah kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan 4 mentahan foto ya yang sudah kalian sediakan. Nah jika keempat mentahan foto sudah kalian masukkan seperti ini, di sini langkah selanjutnya untuk mentahan fotonya itu kalian pendekkan ya, untuk masing-masing mentahan foto yang barusan kalian masukkan. Kalian pendekkan durasinya, kalian klik mentahan foto yang pertama. Kemudian kalian pendekkan durasinya menjadi 2,2 detik. Nah seperti ini 2,2 detik, jika sudah untuk mentahan foto yang kedua juga sama, kalian pendekkan menjadi 2,2 detik. Dan untuk mentahan foto yang ketiga juga sama, 2,2 detik. Lalu untuk mentahan foto yang terakhir kalian paskan ke bagian akhir backsoundnya. Nah oke, jika keempat mentahan foto sudah kalian atur durasinya, di sini langkah selanjutnya untuk masing-masing mentahan foto yang barusan kalian masukkan, kalian zoom sedikit saja ya seperti ini. Nah seperti ini. Nah, jika sudah kalian zoom aja ke bagian mentahan foto lainnya. Nah oke, jika keempat mentahan foto sudah kalian zoom seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama ya. Nah di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja mentahan foto yang pertama ya di bagian sini. Nah jika sudah di bagian awalnya sini, kalian buat aja kunci animasi ya. Nah jika kunci animasi sudah kalian buat, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian buat lagi ya kunci animasi di setiap tanda bit yang ada di bagian mentahan foto yang pertama. Kalian buat aja kunci animasi ya di setiap tanda bit yang ada di bagian mentahan foto yang pertama. Nah oke, jika kunci animasi sudah kalian buat di setiap tanda bit yang ada di bagian mentahan foto yang pertama, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda bit pertama dan kedua ya. Nah di sini di bagian tengah-tengahnya kalian perkecil aja mentahan fotonya ya, atau kalian balikkan seperti semula seperti ini. Nah seperti ini. Jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda bit selanjutnya ya. Nah di sini kalian perkecil lagi ukuran fotonya, atau kalian balikkan seperti semula lagi. Kalian lanjut lagi ke bagian tengah-tengah selanjutnya, kemudian kalian perkecil lagi, lalu geser lagi ke bagian tengah-tengah selanjutnya, kemudian kecilkan lagi ya ukurannya. Nah jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang pertama dan kedua ya. Nah di sini di bagian tengah-tengah kunci animasi pertama dan kedua, kalian geser aja menunya, kemudian pilih yang grafik, lalu pilih yang keluar satu. Kemudian kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya, lalu kalian kasih yang masuk satu. Kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah selanjutnya, kalian kasih yang keluar satu. Geser lagi,
kemudian pilih yang masuk satu. Pokoknya kalian kasih aja ya efek grafik keluar satu dan masuk satu ya secara bergantian sampai ke bagian tengah-tengah kunci animasi yang terakhir. Nah, oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan, otomatis di sini untuk hasil sementara efeknya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil efeknya. Nah, di sini langkah selanjutnya untuk cara di bagian mentahan foto yang pertama, kalian lakukan aja ya ke bagian mentahan foto kedua, ketiga, dan keempat ya. Kalian lakukan aja caranya sama ya seperti di bagian mentahan foto yang pertama. Kalian lakukan aja sampai ke bagian mentahan foto yang terakhir atau keempat. Nah, oke, jika cara di bagian mentahan foto yang pertama sudah kalian lakukan ke semua mentahan fotonya, otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama ya. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama, kalian klik aja bagian playhead-nya ya, yang di sebelah sini, kalian klik aja. Nah, di sini kalian kasih aja efek yang ke bagian kamera. Kemudian pilih efek yang namanya kiri ya, yang ini. Nah, kemudian untuk durasinya, kalian atur menjadi 1 detik. Jika sudah, kalian centang. Lalu kalian geser ke bagian playhead selanjutnya. Nah, di sini kalian klik aja. Nah, untuk bagian playhead yang kedua ini, kalian klik yang ke bagian kamera. Kemudian pilih efek yang namanya kanan ya. Nah, ini. Nah, jika sudah kalian centang, lalu kalian geser ke bagian playhead yang ketiga di sini, kalian klik. Kemudian pilih yang ke bagian kamera. Lalu pilih yang namanya efek kiri ya, yang ini. Jika sudah kalian centang, lalu geser lagi ke bagian playhead yang terakhir, kalian klik. Kemudian pilih yang ke bagian kamera dan pilih efek yang namanya kanan. Nah, jika sudah kalian centang, nah, lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto yang pertama ya, yang di bagian tanda bit pertama. Nah, di sini kalian klik aja mentahan fotonya. Kemudian pilih animasi. Lalu pilih yang combo. Nah, untuk efek animasinya kalian kasih aja efek animasi yang namanya berayun masuk ya. Kalian kasih aja efek animasi yang namanya berayun masuk. Nah, ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian mentahan foto selanjutnya. Lalu kalian kasih efek yang sama ya, yang berayun masuk. Kalian kasih aja efek animasi berayun masuk ya, ke semua mentahan fotonya. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, oke, jika efek animasi sudah kalian tambahkan, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih efek flash warna putih ya. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah, di sini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay. Kemudian pilih tambahkan overlay. Lalu pilih yang stock video. Kemudian pilih yang background warna putih. Nah, jika sudah dimasukkan background warna putihnya, kalian atur sampai menutupi layar. Nah, jika sudah, kalian pendekkan durasinya menjadi 0,3 detik. Nah, seperti ini 0,3 detik. Jika sudah, kalian klik gabungkan. Kemudian pilih yang overlay. Nah, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini kalian kasih animasi. Kemudian pilih yang keluar. Lalu pilih yang pudar keluar. Nah, jika sudah, kalian centang. Nah, lalu di sini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja ya untuk overlay warna putihnya, kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir.
Nah, oke, jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan video. Nah, di sini di bagian awal mentahan video kalian kasih aja efek, kemudian pilih efek video, lalu pilih yang ke bagian dasar. Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian klik sesuaikan ya di bagian efek kamera goyangnya, kalian klik sesuaikan. Kemudian di sini kalian atur aja untuk bagian rentang menjadi 12 dan untuk kecepatan menjadi 6 ya. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini kalian geser ke bagian awalnya lagi. Nah, di sini kalian klik aja mentahan foto awalnya ya, kalian klik. Kemudian kalian kasih animasi. Lalu pilih yang masuk. Kemudian pilih efek animasi yang namanya geser ke kiri. Nah, kemudian untuk durasinya kalian atur menjadi 4 detik. Nah, jika sudah kalian centang, lalu kalian geser ke bagian awalnya lagi. Nah, di bagian awalnya sini kalian geser aja menunya, kemudian pilih sesuaikan. Lalu di sini kalian geser aja ke bagian vignette. Nah, di sini bagian vignette kalian atur menjadi 100. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk bagian sesuaikannya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian geser ke bagian awalnya lagi. Nah, di bagian awal sini kalian kasih aja filter. Kemudian di sini untuk filternya kalian pilih yang namanya roti jahe ya, yang ini. Nah, jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk filter roti jahenya bisa kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.